حث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antan alimun hakim. Wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wafta' alaina futuhan arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sahiha ya rabban alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi mashayikhina fid dharain amin. Allah Akbar. Sekat mana dah kita ni? Dan bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan segala sifat yang mustahil atasnya dan segala sifat yang harus padanya dan demikian lagi segala sifat yang ta'luk bagi zat sekalian rusun alaihi mussalatu wassalam. Kata musannif rahimahullah, dan bahawasanya, dan atau pada bahawasanya dulu, tak habis lagi nah. Ketahui olehmu hei segala mukallaf akan bahawasanya apanya dalam risyak ni, bahawasanya wajib ya atap-atap ni. Nak royak kata semua ni jatuh lepas pada i'lam. Maka cakap pihak jatuh lepas pada ketahui ulimu ni benda penting belaka tu. Benda penting semua. Gunalah pihak i'lam hari tu isyarat kata benda penting. Sebab tu pekda atah yang ada. Maknanya untuk jaga hati kita. We are this, apa ni? We kita selalu perhati. Kata penting benda tu. Dan bahawasanya wajib atas, sebut kata wajib atas, wajib syarak lah dah. Wajib atas, yakni syarak tekan atas. Kecek lagu tu. Padahal ya lapar pada syarak ada dah. Wajib ditekan, dipaksa atas tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap orang yang akil balik sampai seruan agama cukup pelihat pendengar sepenuh dua tu. Tu dikatakan balik orang mukallaf. Satunya kena balik akal, berakal. Yang kedua kena balik sampai umur yang disakat oleh syarak. Yang ketiga sampai dakwah seruan agama Islam ke atas dia. Yang ketiga, yang keempat kena cukup pencenderaan, apa? Cukup pelihat, sempurna pelihat dan sempurna pendengar. Kalau buta mari, dengar tu dengar tapi buta, tak wajib. Kalau dengar, kalau mata nampak tapi tak dengar, tak wajib. Ya kena sempurna dua tu, barulah jadi mukallaf. Maka kita ni masuk cukup syarat dah tu. Wajib ditekir atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tu pada syarak, tak luk pada wajib tu cek tu. Sebenarnya dia sudah cek lapak atas tu dah.
wajib jadi ditekan atas tiap-tiap mukallaf pada syarak, pada undang-undang agama. Di sisi undang-undang agama Islam kita wajib we tekan we di atas tiap-tiap mukallaf ni. Maknanya gapo? Maknanya gapo sini? Pada syarak tu ketiga mana? Pada syarak yakni jika meninggal nescaya berdosa dan disiksa. Oh itu. Aha, yakni jika meninggal nescaya berdosa dan disiksa. Ha tu reti mari daripada wajib pada syarak. Kalau tinggal muka depan lagi ni, siksalah tempat dia. Ha, berdosalah natijahnya. Nerakalah tempat duduknya. Wal iazubillah. Kalau itu buat lagu mana? Ha, kena tunai. Moga syarat ikedah. Wajib atas tiap-tiap bukanlah pada syarat. Wajib mengetahui. Itu pa'in. Pa'in bagi wajib. Wajib atas tiap-tiap bukanlah oleh mengetahui. Oleh belajar sehingga mengetahui. Oleh mengaji sampai mengetahui. Itu mengetahui di situ dengan makna tu. Wajib oleh mengaji sampai mengetahui. Selama tak mengetahui lagi kena mengaji situ. Ni pun nak cuti, pun nak katuk pun uti, rasa nak uti. Wina pun asal luar ya. Reti dah lagi, kalau reti dah tak apa. Reti dah tak apa, kalau tak reti lagi kena mengaji sama siapa ke reti. Ah, tu. Wajib atas kita tiap-tiap mukallaf oleh mengetahui, oleh mengaji sampai mengetahui. Kena reti, kena ngaji we tahu. Ah, tu dia. Tahu gapo? Mengetahui segala, yani akan tu mampu kira. Wajib oleh mengetahui, mengetahui oleh mukallaf. Mengetahui akan segala sifat. Kena tahu segala sifat. Sifat mana? Sifat yang wajib. Jatuh sifat kepada sifat. Segala sifat-sifat. Hak wajib tu kau dulu. Wajib mengetahui segala sifat banyak mana. Ha, depan yang nak rayak tak kena, tak kena tulis. Tak kena duk hurai lagi tak apa. Ha, tu. Hak wajib tu banyak mana. Bukan duk majmuk, bukan duk wajib kenal belaka. Tak sifat tu hai banyak. Ha, ya wajib ya ada, ada tafsir dan ijman. Nanti musanya nak rayak juga. Kata dia wajib oleh mengetahui, mengetahui oleh mukallaf itu mengetahui akan segala sifat-sifat. Sifat yang wajib. Ha, wajib ni wajib syak, wajib akal. Kalau kita nak mengaji semalam. Segala sifat yang wajib, yang tentu dan mesti. Tentu dan mesti sungguh. Mengikut tilik ke akal kita, sifat tu mesti. Tentu. Cerak. Mesti. Bagi Allah. Wajib bagi Allah Ta'ala. Itu bagi takluk kepada wajib. Menunjuk kata wajib tu wajib akal. Sifat tu tu bila kita fikir, tengok suluh dengan akal kita, oh kena ada di Tuhan. Sifat lah tu tu mesti di Tuhan kita tu mesti. Aha, tu. Tak ada sifat tu tak lihat di. Ha, tu gi kot rupa tu kena ngaji we. Dan segala sifat yang mustahil atau pada segala sifat yang wajib. Jadi kira gimari tu ibaratnya kena tahu juga tu. Wajib mengetahui tu segala sifat yang wajib. Yo kena katakan no sini mengetahui, yani mengetahui serta i'tiqad. Mula-mula, hak mula-mula tu wajib oleh mengetahui, mengetahui serta i'tiqad. Hak tu, hak tu sifat yang wajib kena tahu serta i'tiqad. Dan segala ni, ini dan mengetahui serta menolak. Ha, dia gigot tu pun. Bukan nak pakai belako. Hak mustahil tu kena tahu juga, tapi tahu tapi nak tolak.
Sifat yang wajib kena tahu, tahu serta pegang. Hak tu kena etika. Bukan tahu saja si pelemari dah. Tahu pegang, tahu pegang. Ha tak dah. Ha ya kena kira, ya muka atas ni sekaligus bila kita rupa atop ni kita nampak serupa dengan hak penting dua-dua, nampak sama, hak sama tapi tak sama. Ha gitu ah. Kok mana sama tak sama? Hak mula-mula wajib mengetahui, yakni mengetahui serta i'tiqad, serta pegang dalam hati. Segala sifat yang wajib bagi Allah. Dan ni atau pada segala tu kena takdim hari. Jadi dan mengetahui serta menolak. Tak ada lagu tu. Kena tahu juga. Lemah tu kena tahu juga. Buta pun kena ngaji juga. Buta tu supaya nak tolak sifat belah tu daripada Allah Ta'ala. Tak ada lagu tu. Haa gitu. Mengetahui serta menolak segala sifat yang mustahil. Yang tu sifat dan segala sifat. Segala sifat yang mustahil, yang tak boleh jadi, tidak boleh jadi, tak boleh berlaku, tak boleh sungguh, tidak sungguh, tidak boleh jadi. Atasnya, atas Allah, atas takluk kepada mustahil. Kena tahu juga. Itu dia. Beli pisau sutih ni ambil dua. Isi pun ambil, kulit pun ambil. Kena beli dua-dua tu. Tapi beli isi nak makan, okay? Beli kulit buat apa? Okay, nak makan. Nak koyok-koyok tau. Tu ya. Tapi kena beli dua-dua. Mereka tak jual isi saja yang makan kulit. Tu lagu tu lah kira mari. Banding mudah-mudah. Padahal kalau kira nak buat pedah boleh lagi kulit tu. Tak makan pun boleh beri kelemu. Ada pedah juga. Tapi orang mustahil tak ada pedah pun sekarang. Habis kena tolak tahap tu dah. Bukan tak ada di benda. Tak ada benda di mula lagi dah mustahil tu. Bukan benda ada. Rekod akal saja. Nanti kita nak bahas. Tu habis itu. Hak terkena kanji juga. Dan segala ni, dan mengetahui segala pegang. Hak ni kena etikat. Dan segala jenis, dan mengetahui serta etikat segala sifat yang harus. Yang main kecek lagu tu tak nak sedap tu. Padahal benda yang harus ni sok ya, bukan sifat. Sifat harus ni bukan sifat tu. Lagu semua. Benda harun ni bukan sifat tu. Harun ni ibarat daripada takluk. Tu. Takluk kudrat. Ya boleh. Patut pada dia nak buat. Kalau kira sungguh. Boleh ke tak Allah nak buat Zahid? Boleh. Boleh ke tak Allah Ta'ala nak meninggal buat? Boleh. Ya ada kudrat. Kali itu hak tu kena kepada diri takluk. Ibarat daripada takluk. Tapi kecek sifat tu semambul lah sikit. Tu. Bukan sifat tu. Sifat haruh tu. Tak ada sifat haruh bagi Allah Ta'ala. Semua sifat tu sifat wajib semua. Sifat haruh berarti boleh tu nak pakai sifat tu. Tak boleh pakai sifat tu pun boleh. Gitu. Hai bukan makna tu. Tu. Jaga. sifat ni tapi kecek sifat pula dah. Tu kena jaga molek tu. Ngajak usul pun kena perhati. Ibarat kita kadang-kadang keliru atau salah samuh bermudah-mudah, kita kena pandai kaji wi molek. Dan segala sifat, kecek lagu tu. Segala sifat yang harus. Tengok ya dalam kitab-kitab mata mana-mana pun, dia tak royak mari kata itu sifat. Sifat tu ha lagu mana tu dia yang datang mari apa dia fa'lam apa nama dalam akidah awam tu hari kita nak mengaji saat ni pun wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibillahi 20 sifat 20 sifat tu orang ngaji. Lepas tu wal mustahilu diddu kulli wajibi. Mustahil tu lawan bagi hak wajib ni tu.
Fafal li khamsina bi hukmil wajibi. Lepas tu dia lagi wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mungkinin ka fa'lihi. Hak tu haruh, haruh tu dia kata, ya kata boleh pada dua belah. Allah Taala nak buat pun boleh, nak meninggal buat pun boleh. Gitu dia bukan kata benda sifat, sifat bagi zat tu hadak tu. Sekaligunya nak keliru ni kita sini ni. Tak apalah tu. Dan segala sifat yang harus. Dan segala, yang ni kena buat gini. Dan segala sifat ni, dan perkara-perkara, dan segala perkara yang harus, yang patut padan padanya, pada Allah Ta'ala. Padanya, jadi pada, pada nak kata kena ya juzu, ya kata yajibu lahu, yasta'ilu alai, yajizu, yajuzu fihi, padanya, pada dirinya, diri Allah Ta'ala, pada zatnya, pada haknya, hak Allah Ta'ala, bukan pada apa nak tu. Segala perkara yang harus, harus pada haknya, yani pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh nak buat, nak, nak benda tu tu harus pada hak Allah Ta'ala. Harus tu makna apa harus? Oh, kita nak ngaji semalam, patut dan padan, sungguh, boleh sungguh, boleh tidak. Ha, tu harus. Yang kena ngaji juga tu hak itu. Ayat rifah apa dia dalam jawab dalam mata khuridah tu lagu mana. Ayya'riful wajiba wal muhala ma'ja'izin fi haqqihi ta'ala. Itu waktu wajib baginya, muhan atasnya. Lepas tu ja'id fi haqqihi, benda yang ja'id, ja'id tu bukan sifat, perkara yang haram pada hak Allah Ta'ala. Sebab tu tarkul mungkin tu bukan sifat tu, tarkul mungkin bukan sifat tu, fa'lun mungkin bukan sifat tu, ingat gitu sudah. Tarkun mungkin tu kena ke diri, diri takluk berderak dah. Tak boleh etibari tu, tak boleh etibari tu. Habis itu haki lagi, gi lagi. Kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi, dan segala sifat ini, segala perkara-perkara, ya ibaratnya sifat tu semabur sikit, dan segala perkara-perkara yang harus pada haknya, pada zatnya, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis itu pada harus sikit, yakni perkara-perkara. Yang boleh sungguh, pada Tuhan, dan boleh tidak sungguh, pada Tuhan. Maksudnya, perkara itu patut dan padan kedua belah. Pada Allah Ta'ala. Itu dia. Pada kedua belah, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Nanti nak kira
sining hok jadi Tuan Hussein tu datang mari jadi itu sikit tu membawa kepada pada eh tu wak wak jaga eh. Ah wak jaga eh juga le kita ni ni. Ha tu. Tuan Hussein wak gulawe mari. Yok hok lawe, hok arun ni tak ada lawe dah. Ha, nanti tengok insya-Allah tu siapa tempat dia. Ah tu. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi dan dimakia lagi blok dah dimakia lagi ke mana wakaza wakazalik dimakia lagi ke mana yakni yakni buat gitu seperti wajib atas mukallaf mengetahui segala sifat yang wajib segala sifat yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang mustahin atas Allah dan yang harus pada hak Allah hakun ni makna zat dah pada hak Allah ha gitu habis itu demikian supa tu sat ni supa tu pada hak Allah gapo ni perasaan ni duk jadi besi mana gila kadang-kadang ia cok mapuh diri kadang-kadang ia dengar mesti musik-musik isyarat kata siapa masuk ada berapa kali kena katuk tak apa katuk keren kadang-kadang mapuh kadang-kadang kita katuk soro je naik soro ha, musik lah tu isyarat kena tukar dah tu lama dah 3 tahun 4 tahun tu dia kadang duduk semaya tu katuk dah hidup duduk maya katuk dah lepas tu bunyi bunyi Habib Umar duk baca. Ha, blok dah. Wei 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 gazali gagalah. Ha, ha yang mana ni? Apa katuk lama dah ni? Nah, ia mai cucu. Ya Allah, ya Rabb. Tu. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Sekarang dah. Ha, dimakialah juga ya kata seperti itu juga. Segala sifat segala sifat jadi wajib mengetahui segala sifat awak lagu tu sini dan demikian lagi segala jadi wajib mengetahui segala sifat kena tahu juga saat ni wajib kena tahu sifat-sifat yang bergantung berkaitan dengan Allah Ta'ala sifat wajib hak ni kena tahu juga segala sifat sifat mana ni yang takluk yang tersifat kepada segala segala sifat yang takluk apa takluk yang bersangkut paut yang bergantung yang berhubung kait itu takluk belaka tu sifat-sifat yang berhubung kait yang bertakluk bergantung bersangkut paut bagi zat bagi diri bagi sekalian rusun sekalian pesuruh-pesuruh Allah orang yang nak jadi pesuruh Allah ni kena ada sifat goporatik sifat-sifat yang berkaitan dengan diri pesuruh Allah Ta'ala tu kena tahu juga segala sifat yang berkaitan haa tu oh ya kecek kau dah tu ya weh ya kena bayar lagi tu segala sifat yang bertakluk bagi zat Rasul tulis pada bagi segala sifat yakni sama ada sifat yang wajib
sama ada sifat yang wajib bagi rusun atau yang mustahin atas mereka itu, atau yang harus pada diri mereka itu, atau yang harus pada diri mereka itu. Ha, ya moga sifat rasul pun kena ngaji tiga tu juga. Ya tak ada rakyat dah sini, ya kecek di makian lagi tu, ya madah dengan lapar di makian lagi dah. Cuma kita nak bayar mari je. Begitu juga segala sifat yang bertakluk dengan rasul. Pak sifat hak wajib, pak hak mustahil, satu lagi yang dikatakan haruf bagi sekalian rasul alaihi wassalatu wassalam. Kena ngaji mari. Semua jadi 50. Fa fadli khamsina li hukmin wajibi. Fa fadli khamsina bi'u. Fa fadli kham. Hak mana? Wan mustahilu diddu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmin wajibi. Itu dia. Ya mari semua mustahil. Habis itu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, ni ya ayat sekadar ijman borong-borong je ni. Dah tadi nak jual sesa pula. Jawab mari sepak dulu. Tadi jual sesa. Kata musannif rahimahullah. Mana lagi? Alaihimussalatu wassalam, minta Allah Ta'ala rahmat selamat atas mereka itu, ar-rusun, sekalian rusun itu. Dan bahwasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Haha, nak jual sesuatu lah. Dan ni atau pada ini enggak? Atau pada bahwasanya dulu. Dan ketahui ulimu akan bahwasanya nyoda mersyak ni. Tahulah, dia kata, ambil tahulah bahwasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib, tengok dua kali, atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan tafsirnya itu 20 sifat jua. Oh, jua. Ha, tu segala tu muktada dah kira mai dah 20 sifat tu dikatakan khabar. Ketahui olehmu akan bahwasanya bermula segala sifat-sifat, segala sifat yang wajib, yang wajib, yang tentu dan mesti sungguh, dan mesti dan sumuti bagi Allah Ta'ala. Segala sifat yang wajib, yang tentu sunguti bagi Allah Ta'ala, yang wajib. Yang ni orang panggil sifat kepada sifat sana itu. Segala sifat yang wajib, wajib saat ni wajib akli, wajib yang kedua wajib, wajib syarak. Segala sifat yang wajib bagi Allah, sifat tu yang wajib, yang ditekan, yang syarak tekan. Nanti kecil mudah kita bebezo sikit. Yang wajib, yang syarat tekan atas tiap-tiap mukallaf. Syarat menekan atas tiap-tiap mukallaf. Wajib boleh mengetahui akan dia, akan segala sifat. Ini isyarat kata sifat Tuhan ni banyak sangat. Banyak sehingga kalau kita kutip kira sesuatu tu tak kuasa nak kira. Maka syarat pun kira eh mari hipung ijmak mari segala sifat hak kena ngaji sekadar ni deh. Untuk lepas tu untuk teh fardu kena Allah Ta'ala dah. Moga tu ada tuntut bila kena dia ni. Tu dia. Yo Allah Ta'ala berfirman satu ayat tu, ya fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekira ayat tu ya. Hak ya suruh. Mung kena tahu, Tuhan kata fa'lam, mung kena yakin, kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah je Tuhan. Ha tu situ kena kenal dia. Allah je Tuhan yang kita mengaku tu, Allah mana? Sifat yang macam mana? Ha, kena kenal mari situ.
Lepas tu bila Allah Taala suruh suruh kenal dia, ha kena kutip kenal sifat ni letih yang gua banyak sebut. Ayat Quran saja tu nama dia 99 dah. Oleh hadis lagi beratus-ratus lagi. Tanya. Lalu tu ulama usho hipung untuk ambil sifat hak kepala-kepala sifat dia panggil. Untuk nak buat benda yang syarak ni, we lepas tuntut dia syarak. Ha daripada ijma ulama lah tu. Studio. Habis itu. Maka kata dia rahimahullah taala, segala sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib, yang syarat tekan atas tiap-tiap mukallaf, wajib oleh mengetahui, oleh mengaji sampai ketahui, akan dia akan segala sifat tu kena tahu, kena yakin. Oleh mengetahui, oleh mengaji sampai yakin dan i'tiqad. Ya bukan kalau kita ngaji lebah kurah tu pada ayat tak buat mari lagi. Bukan mengetahui saja tak wajib, wajib mengetahui sah. Lepas tu wajib pergi hak tu lagi. Bukan kata tahu maka ada itu. Kawan tahu kata tu ada. Tapi kawan tak percaya, oh kok tu. Kok mana pula tak etikot lagu tu. Kawan tahu kata tu yang satu, tapi nak etikot tu yang tiga tu kawan. Oh kok mana pula. Ya tahu sudah, jangan etikot lagu tu sah lagi, kita pergi. Suku lagi tu. Tu. Lepas tu wajib mengajar satu lagi pada yang waktu baik mari. Bagi orang hak kuasa boleh mengajar, kena mengajar satu lagi. Sifat-sifat Allah Taala ni. Habis itu. Maka dia kata wajib mengetahui akan dia akan segala sifat yang wajib bagi Tuhan itu. Tahu tu dengan tafsir, mengetahui tak lo situ. Kena mengetahui dengan tafsirnya, tafsir segala sifat. Kena tahu dengan tafsir. Apa tafsir? Dengan curai satu-satu, dengan apa nama? Dengan asing satu-satu, dengan satu persatu. Ha tu curai satu-satu. Kena curai mari satu-satu. Kelah tu bekso, sewe tu bekso. Tafsir. Tu. Syar, segala sifat yang wajib kita kena dengan tafsir tu 20 sifat jua. Khabar. Ialah 20 sifat jua, 20 sifat jua. Tulis betul dengan tafsir sikit. Sini tak royak, kita nak royak. Dengan tafsir tu. Adapun sifat yang wajib kita mengetahui dengan segala ijmalnya iaitu mesti kita i'tiqad, mesti kita i'tiqad bahawa bagi Allah Ta'ala itu sifat-sifat kesempurnaan yang sangat banyak. Tidak dapat diketahui bilangannya malaikat Allah jua. Tu dia. Tu etikot lagu tu je. Hak dengan cara jeman kena etikot lagu tu.
Adapun dengan secara tafsir, ia kena waktu baik seso. Hak ni 20. Hak kata ijman, kena borong baik. Allah ni sifat dia banyak. Segala sifat yang ada pada dia tu sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan saja. Banyak mana bilangnya? Tak tahu. Banyak. Tidak ada siapa dia mengetahui. Malaikat Allah jua. Allah je tahu. Maka orang tanya pula. Dia Allah tahu berartinya? Tahulah kata banyak mana. Kita kata sifat Allah banyak tidak terhengah. Banyak siapa ketak lebih lain. Tak terhengah banyak. Lepas tu kita kata pula, tidak ada siapa tahu malaikat Allah. Ha, maka orang rak klik. Orang rak kata, oh dia tu hai tahu. Berarti terhengah lah. Hei. Batu hok dok toko le tam hok tambung tu ada berapa teh? Kita kata, oh banyak. Tak habis nak bilang. Tak ada bilik, tak biar tahu. Gawe ya tahu sorang. Berarti dek kita tahu berarti terhingga. Tersakak. Pak kata tak habis nak bilang ke mana? Tak habis nak bilang, tak terhingga. Tiba-tiba gitu orang yak kata, Tuhan tahu. Ah, maka kenapa yang terhengah? Hak ni salah satu. Setengah-tengah tok guru, setengah bukan tok guru, setengah orang mengajar keliru. Dia duk mengajar juga kata kan. Ah, Tuhan pun tak tahu. Siapa Tuhan pun tak tahu. Sebab apa? Dia kata, bila Tuhan tahu, nascaya lazim terhengah. Ha, dia kata gitu. Jaga molek weh. Ha, keliru tu salah satu benda yang jadi timur mari kadang-kadang fikir telajak tak reti berenung kepada ibarat ulama-ulama kita pun jadi keliru. Kita kata Allah Ta'ala ada sifat kemuliaan dia tu banyak, tidak terhengah banyak dia, tak ada siapa dia tahu. Allah sendiri pun tak tahu sifat kamalat dia banyak mana. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan tahu dia kata, bila Tuhan tahu membawa kepada terhengah, ada camnuan, camkat. Saat ni kata mai camkat, miyu yang mai camkat, mai sinsut. Tiba-tiba Tuhan lagi tahu, berarti camkat, belau eh. Tu. Nak jawab lagu mana? Ngajar lagu tu mengaruk. Yang nak ngajar lagu tu. Kalau kita kata Allah tak tahu, lazim Tuhan jahil pula. Allah tahu belako. Apa kita nak kata kena? Kita jawab kata Allah tahu walau perkara itu banyak tidak terhingga bilangnya dia, tapi Allah tahu juga akan bilangnya yang tak terhingga tu. Kita kata boleh ke tahu bilangnya yang tak terhingga? Jawab kata tak boleh, nisbah kepada otak palamu. Tapi bagi Allah boleh. Benda tak terhingga dia tahu kata banyak mana. Kita tak tahu dah. Kita tak tahu kata bila benda tak terhingga kita tak tahu. Tengok tu lah kitab ulama. Tu. Hak kata ulama sebut ya lain mana-mana dusuki lain mana. Dari syak kawi pun. Tu. Ibarat banyak saya nakal tu. Tak kira. Yang ni tu Uri Salih pun sebut. Moga masa dia mengajar tu dia sebut lagu tu. Tapi kita tak temui ibarat ulama lagi. Kata dia ada royak lagu tu tu. Allah walaupun Tuhan tahu, tapi Tuhan tahu juga dalam kat dia tak terhingga tu. Kerana tahu akan benda yang tak terhingga tu. Kau dulu. Tahu, tidak tahu benda yang tak terhingga itu kira dengan ke akal kita yang singkat. Dia kata ada dobit dia. Tapi kita pergi temui ibarat tu, orang sungguh tih lagu tu. Tu. Orang ulama kata, benda tu banyak tak terhingga. Banyak tak habis-habis. Tapi dalam keadaan tu, tahu juga kata banyak mana. Tu nisbah kepada ilmu Allah. Adapun nisbah kepada ilmu kita, akal kita yang singkat, tak boleh tahu benda tu. Cuba ni, kecek mudah-mudah. Satu, aku satu. Dua, tiga. Lepas juta ke apa? 10 juta lepas 10 juta tu apa? 100 juta lepas 1 juta tu apa?
1,000 juta. Lepas pada 1,000 juta, 10,000 juta. Lepas 10,000 juta, 100,000 juta. Lepas 100,000 juta, 1,000,000,000. Lepas juta-juta, 1,000,000,000,000. Lepas juta-juta, 1,000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 ,
Kita kata, oh tak sok bilang lah. Kalau tahu, maknanya sok. Kalau tak tahu, berarti tak sok. Tak sok tu tak tahu. Tak tahu benda yang tak sok, kita, otak kita tak sabar nak pergi. Allah tahu. Dari hal tak sok tu, dia tahu. Banyak mana? Leher tak tu? And yang kita mari ukur dengan otak kepala kita lah. Akal kita nak pergi tak leh dah. Setara tu. Tuan Hawi mari tu singkat sangat je. Panik sangat je akal. Tahu orang panggil tahu. Akal tahu. Setinggi-tinggi sebijak-bijak manusia pun tahu lagi akal dia. Nisbah kepada ilmu Allah SWT. Banyak kawan lagi yang pergi tak sapa. Gi sekerak napa dah lain nak gi tak leh dah. Gi tak leh. Kaca gi pun pening saja ya. Tak tahu. Tu. Tengok nak buat dia sat duk kaji ya. Ni bul ni matahari. Lepas pada matahari tu ning ada likungnya ya wak dah. Ada likungnya ni dah gapung mula-mula dah put. Dah put dekat sekali. Nombor dua, dau angkat. Nombor tiga, luk, rau. Nombor empat, ni fio. Dau perhak. Oh, tak ingat. Okay, dau. Dau suk. Lepas tu, dau perhak. Dau Neptune. Dau Pluto. Suk di Pluto tu tahu. Ya. Atas ada orang tu lagi? Gi lagi? Gi lagi? Woo. Tu arah tu pun nak pergi tak siapa. Otak manusia tu hak tehwi. Tu dia. Banyak karo, hak otak yang kisah siapa. Tu salah satu daripadanya hakikat sifat sendiri tak siapa nak pergi. Dia tahu kata Allah Taala ada sifat kudrat ya. Tapi kudrat tu rupa macam mana? Sifat tu hakikat sifat lagu mana? Tak tahu juga hakikat sifat. Kau dah buat takrih gitu ya. Sifatun wujudiyatun qaimatun qadimatun bizati ta'ala. Kau dah buat takrih ya. Takrih semua sifat Allah Ta'ala. Ulama kata takrih tu dikatakan takrih bin rasmi semua. Bukan takrih bin haddi dah. Kerana tidak ada siapa dapat buat takrih dengan cara semuti bagi sifat Allah Ta'ala. Kalau tilik-tilik takrih, takrih bin rasmi. Bukan takrih bin haddi. Kau kata insan tu hayawanun natik ha, tak apa, tak ada bin haddi ha, tu. Kau tu cakap-cakap dah. Tapi tak ada sifat Allah Ta'ala, tak ada gig ya. Sifat tu wujudiyatun qaimatun. Sekadar tak ada arah-arah gitu ya. Mungkin tak ada sungguh-sungguh dah. Karena tak ada siapa, tak ada siapa dia tahu hakikat sifat tu ha. Otak tak siapa gig. Apa tu lagi zat? Jauh lagi. Hakikat sifat tu tak tahu dah. Tu hakikat takluk sendiri dia tahu dah. Tu yang dengar, sebab kita dengar tak? Tak tahu. Kita dengar kena belinga gitu. Tu yang dengar lagu mana? Dengar lagu mana? Nyata bagi dia. Nyata macam mana? Tak tahu dah. Tahu kata nyata ya. Nyata lagu mana? Tak tahu. Jok. Awal sang. Situ habis nah kena ngaji mantik be ngaji mantik be tu ya takrib bin rasmi, takrib bin haddi, ya ada tiga semua takrib hak tu lebab bab ta'rifat ataupun dikatakan mu'arif mu'arif. Ya kena-kena dua. Ya ya ilmu mantik ni ada dua bahagian. Bahagian mula-mula orang panggil apa dia orang panggil mabadi atau tasawurat.
Ya, masalah tasawuf dan tasdik, ilmu bitasdik. Ada dua, ilmu bitasdik, ilmu bitasawuf. Hak tasawuf tu ada dua, ada mabadi tasawurat, ada maqasid tasawurat. Lepas tu ilmu tasdik tu pula ada mabadi tasdiqat, ada maqasid tasdiqat. Kiki bagi empat lah. Awak tak ada hujung nundah. Dok mana ada ilmu bitak apa nama? Dok masalah, dok masalah ilmu bitasdik dah. Nak tak ada. Kena kepada maksud bagi bagi ilmu bitasdik dah buat tak ada. Pas itulah tu baik mari. Nah, tu dia. Nah, lagu mana ngaji mantik pula. Ngaji kena wigeti, bukan ngaji-ngaji saja, ngaji wigeti. Cara buat takrih dia tu. Ha, tu tu. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Ha, tu dia. Ngaji-ngaji hakikat ngaji ni mengetahui kelemahan diri kita juga ni. Mengetahui kelemahan diri kita. Kau ngaji kau tak tahu. Kau ngaji kau tak reti. Ha dia. Habis. Ha, jadi dengan tafsir itu 20 sifat jua. 20 sifat jua mengikut kau yang masyhur. Adapun kau yang diiktimad oleh Abu Hasan Asy'ari 13 sifat. Oh, kita kaji tak ni eh. Dek hilah betul nak nak tambah kedak kau nuhu tu nak tambah kedak. Tu je. Tu. Patut kan ada orang sili, orang keliru pula lah. Dia kata Abu Hasan Asy'ari ni tolak kau nuhu, tak pegang sifat maknawiyah tu. Menolak sifat maknawiyah. Bukan tolak sifat maknawiyah. Kau nuhu qadiran, tidak ada siapa dia menolak. Kau nuhu aliman, tak ada siapa dia engkar. Engkar hak tu pun wajib tu. Engkar hak tu pun kupur tu. Kalau isbatkan laut apa, isbatkan lawa dia. Tak ada siapa engkar. Hanya yang menolaknya keadaan kau nuhu qadiran tu sifat yang suku sakak pula daripada sifat ma'ani. Hak tu tu ada engkarnya. Habis tu tak bila tu tujuh tu. Kerana dia kira di kudrak tu dah. Bila ada kudrak, kudrak ada dah. Ada, ada di mana? Ada di zat. Ada kudrak di zat tu lah. Kau nuhu qadirannya nisbah kepada puak-puak Asy'ari. Maka tak ada kira suku sakat dah. Tu hak tu. Berartinya, duk kilah di ulama tu. Tak apalah tu. Belah kerema, kita ngaji cukup 20. Sapa ke 13 tu, orang panggil duk rank. Kalau ngaji, kalau buat kereta kat jijak, jijak pada wujud tu, satu dua, satu dua, satu dua, satu dua. Mari siapa kalam tu, slow tak apalah. Kau nuhu kadiran, kau nuhu muridan, kau nuhu, tak apa. Ngaji tak tek, tak tek, tak tek, gitu pun tak apa dah. Ngaji cukup. Sebab tu kalau kita ngaji, perhatilah kitab Baqarah pada eh tu kak. Siapa di kau nuhu pada eh wang juga. Tapi wang gitu-gitu, gitu-gitu, gitu. Wang mahu risau tu cepat benar. Cep, 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 cep. Tak nak habis. Wang mari nak berhabis. tu dah. Allahu Akbar. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. 20 sifat je. Pertamanya, pertama daripada 20. Pertamanya, jadi sifat yang pertama nisbah bilangan. Bukan nisbah pada wakil. Hak sungutinya sifat tu yang tak ada. Hak mana dulu, hak mana belakang. Semua sifat sama-sama kodim di zat tu. Tak ada kata sifat mana dulu, sifat mana mari nombor dua tu tak. Tapi letak satu, dua, tiga tu ni sebuah bilenge je. Bukan ni sebuah wek-wakek tak. Jaga gitu je. Tetap kalau wujudnya penting sekali wujud ni kan. Mula di dia tu. Ya, itu, dia ada, bila ada. Bila bahas kata zat tu ada. Ha, kau bahas sifat lain. Kalau zat tak ada di mula, tak kena kecek sifat lain. Ya, ambil penting mari wujud tu ya. Ha, tu ya. Pertamanya pertama daripada segala sifat. Pertama daripada 20 sifat ialah wujud. Apa wujud? Artinya
arti wujud. Wujud bahasa Arab artinya arti wujud ke bahasa Melayu. Apa dia? Ada. Ada. Sekata tu arti tu. Adapun ada Allah itu bukan arti. Hak tu tu maksud. Wujud arti ada ya. Kalau kata wujudullah, habaulah arti ada Allah. Kecek wujud saja, khabar-khabar yang artinya ada Allah. Hai, artinya ada. Maksudnya ada Allah Ta'ala. Gitu maksudnya dia. Artilah, hai, maksudlah. Hai. Jangan keliru, arti ni apa? Terjemahan. Kampleh. Alih bahasa tu arti. Adapun maksud benda yang dipeheh daripada cakap peh tu lapa tu ma'uniya minal lafzi ha tu makna tu makna tu arti terjemah. Sebab tu la ilaha illallah artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu bukan makna, itu arti. Makna la ilaha illallah tu apa? Allah ja Tuhan. Tu makna dia. Tu makna dia. tu dia. Ni duk mengatik la ilaha, duk ingat arti tu. La ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah. Duk gitu, duk belik dengan arti itu. Tak sampai ke maksud, sampai ke bila-bila. Lepas tu kau ngatik ingat gapo oleh hati. Allah je Tuhan. Tu duk ngatik la ilaha illallah. Allah je Tuhan. Allah je Tuhan tu bukan Allah je Tuhan tak duk ngatik saja. Belum pada mengatik dan lepas pada mengatik dia je Tuhan. Bukan tu kau la ilaha illallah tu. Era. Tu pada emak kata tu ayah Isa ya kata gitu tu ayah Isa di Greek dia. Ya tu pada emak suka kata gitu. Tu kau duk ngatik. La ilaha. Ingat kata Allah je Tuhan. Allah je Tuhan sebelum pada kata la ilaha pun dia je Tuhan. Lepas pada mati ni pun dia je Tuhan. Bukan kata Allah je Tuhan tu kata tu dak. Bukan tu kata tu je Allah je Tuhan lepas dah ni. Orang lain pula. Dak. Jaga. Masya-Allah lah. Tu. Padu ingat gapo? La ilaha illallah, la ilaha. Kadang-kadang tak ingat pun hati dok kok lain, bang kadak tak ada kecek mulalah waktu tu. Tu. Sebab tu kalau kita ingat makna sungguh dah, la ilaha illallah kita ni jadi kemah, orang panggil ada isi. Lepas tu lepas pada zikir ada kesel. Kesel zikrullah tu ada dalam hati kita. Dia terlekat kesel mari. Hak tu lah wak jadi tubuhnya perangap, tubuh akhlak. Berjuruhnya orang ha tu kesel daripada zikir tu, tenang jiwa. Ni kau zikir kau serabut, kau zikir kau serabut kan oh. Pasal tekan muzikir tu pun ingat pula. Bukan dah ingat dia dah. Habis itu. Artinya ada. Jadi maksudnya ada Allah Ta'ala. Ada lagu mana. Ada yang zati depan lagi nak royak. Makna ada. Malah nak royak lagi. Mustahil iyo Adam. Mustahil iyo Adam. Hello. Mustahil. Jadi mustahil iya. Jadi mustahil atasnya Adam. Nah, nak kata. Jadi Adam tu kalau kita kata mustahil iya, boleh kak? Mustahil iya. Jadi Adam ni kia-kia mari wak khobam kadeh. Itu Adam mustahil tu khobam kadeh. Adam muqtada muakhar. Bermula Adam tu mustahil iyo Adam mustahil atas Allah. Mulai yang mustahil iyo, jadi mustahil atasnya selalu sini. Sebab nampak zahir ibarat ia rajuk kepada Allah.
mustahil iya Allah. Asalnya gitu. Jadi mustahil atasnya atas Allah tu Adam. Mustahil atas Tuhan tu Adam. Ha, tu dia. Ha ni, suara kurang dah weh. Ha, ya kau slow suara ni. Ha, jadi ya kena break tadi. Kalau kace kade-kade dia serak, bila serak tak lagi dah lama berapa kemengu-mengu pula nak mari tu. Tu pengalaman duduk di Mesir mana dulu. Semengu-mengu pula. Ha, teka tu kece tak serak tu. Laisa biharfin wala sautin. Oh tu sungguh ti. Ha, kata musannaf rahimahullah, mustahil iya Allah. Jadi mustahil atasnya tak boleh jadi atas Allah tu Adam. Mesti Allah tu bersifat dengan wujud. Tak boleh jadi Allah Ta'ala tu Adam bersifat dengan Adam. Apa Adam? Artinya, arti Adam tiada. Yakni tiada Tuhan, tiada Allah itu maksud. Ha, ini baru kena. Adam artinya tiada. Apa makna dengan tiada di sini? Ini tiada Allah Ta'ala. Ha, hak itulah maksud. Hak mustahilnya. Tiada Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan kita. Akal tak terima kata Tuhan itu tak ada. Tak ada dia tu tak. Wujud dia tu ha. Tak ada dia tu hai. Ha, tu ya. Habis itu artinya arti Adam tu tiada, ini tiada Allah Ta'ala. Habis itu hatu mustahil. Apa makna wujud? Bermula makna, ha ni bawa ayat takrif. Bermula makna wujud itu ialah satu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat. Kecil lagu tu. Selama-lama. Selama ada zat. Tu mulai-mulai kecil. Aku dua tu barangkali bahak zahirnya tak ada pun tak apa. Ya kerana ya ambil mari. Madamati zat. Selama ada zat. Ya bukan selama-lama terjemah daripada abadan-abadah tu. Dah tu selama-lama tak apalah hak tu. Hak dia bukan selama-lama abadah. Selama ada zat. Ha, hak zahirnya selama saja tak kena buat mari ekor dua lah. Haa tu. Jagah malak. Habis. Haa sekali lagi. Bermula makna wujud. Makna maksud bagi ada tu. Apa ada tu aku apa? Depan nak kata ada tu apa ada? Makna ada tu ialah satu sifat. Satu sifat. Ada ni sifat. Ini ni kira mari di segi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di segi Fuad Maturidiyah. Tilik kepada Asy'ari. Asy'ariyah Imam Abu Hasan Asy'ari. Tak bila sifat dulu lagi dah. Kerana wujud tu ainun maujudah bagi dia. Bina atas mata diri dia. Tak apa. Tak apa kita kira tu kita nak heret khabar baham mata diri dia mari. Tak ada apalah dua-dua tu orang panggil hot tulah ya kira mari. Teka sikit ya. Telah itik dengan telah ye ya. Telah juga. Teka di kulit ya. Lalu kira sungguh. Telah merah, telah putih. Ada super tu. Oh tu lah. Cuma salah sikit teka lebih kurang. Ha, Maturidiyah Asy'ariyah dengan Maturidiyah ni. Oh tu lah ya. Telah itik telah ye. Beza di luar tu ya. Tu. Cuma kadang-kadang hok Asy'ariyah tu lah hok molek. Kadang-kadang nampak sedak Asy'ariyah, kadang-kadang sedak Maturidiyah gitu. Tengok kadang-kadang
nak buat telur jeruk ni, kena telur itik, baru sedap. Telur hiya tak jadi. Memang cucuk lagu tu. Tu. Kata dia rahimahullah. Makna wujud itu ialah satu sifat. Berarti bila kata satu sifat, ada mausuh dia dah. Tu yang sifat tu ada. Satu sifat, sifat bagi Allah Ta'ala. Ha, kacak gitu. Ni kacak sini. Padahal boleh umum semua tu, kerana wujud semua zat pun makna ni nisbah kepada dia. Tapi kita tilik khas kepada sifat Allah Ta'ala. Tak apa dah. Satu sifat bagi Allah Ta'ala. Ha, gitu. Satu sifat bagi Allah. Sifat yang ni sifat kepada sifat. Satu sifat yang sabit. Apa ni sifat subutiyah? Sifat yang sabit bagi zat. Yang sungguh di zat. Kecek gitu. Sifat yang sabit ini yang sungguh pada zat Tuhan. Yang sungguh pada zat. Tulis pada sabit sikit. Yakni. Sifat yang sungguh ia pada zat Tuhan. Maka akal kita akan terima zat itu apabila sabit dan sungguh sifat wujud itu pada zat yang tersebut. Ni kecek kot subutiyah tak payah kot. Turut-turut risalah kecek. Sifat yang bangsa menyungguh akan zat. Supaya akan terima kata zat tu ada. Dia kata lagu tu. Apa kot lupa menyungguh. Aduh. Tak apalah tu. Ha, sifat yang sabit bagi zat, ya kecek sabit bukan ada. Sabit ni sungguh di zat. Sabit tu bila? Selama ada zat tu. Selama ni takluk kepada sabit. Ya mari daripada lapan madama tu, madamatizat. Madama dah letak re tu. Madama orang panggil madaman tamah, bukan madaman nakis sohdah. Azah tu isim pada pa'en bagi madama, pa'en bagi dama. Kalau kita tengok dalam kitab, kadang-kadang orang keliru. Madamatizah tu mu'allalatan bi'illatin. Mu'allalatan tu setengah orang giwak khobar bagi madama. Hai bukan. Jago-jago nanti kalau kita ngaji hu'arak tu. Ha, tu madama tu madama hok tamah. Ha, tu. Oh, ngaji usul ni kena kocok siapa kau arak. Barulah sedap. Kena kocok siapa kau nu. Ke pau arak nu. Barulah kita sedap rasa dia. Ha, sekadar mai pau halal ni tak jadi. Dia kena mai berlaku. Kocok berlaku pau besar pau halal. Barulah dia sedap. Ha, tu. Kau dah mengajar, nak buat mengajar di kampung. Pada asal etikok pada dah. Tapi, mengajar nak jadi sedap, ngaji nak jadi rata tu, ya kena main berlaku. Arak jawi, arak jawi. Haa, tu. Ngaji yang arak nak tengok kata, ulama kata kan, no. Kelapan ni. Lepas tu, ngaji yang jawi nak kerti kata, eh, peheh lagu mana? Ulama kita kat jawi ni,
dia terjemah mari guna lapar gapo untuk nak pahalkan lapar tu murak tu atau pelaga dua tu sedap lah ni. Aduh, nak ngaji begitu usul tu kena ngaji Arab tu. Tapi kalau ngaji Arab saja tak reti Jawi ni susah lah. Tak tahu nak kata, tak tahu nak gamuk makna. Ya buka komus mata ni siap sabata tetap. Sahab itu yang tetap. Tetap pada Zah. Tetap kena. Tetap belakang. Sifat lain pun tetap belakang. Kudrat pun tetap di Zah. Bukan tetap. Sahabat dia ke mana sungguh. Pada emak belakang tu. Ulama Jawi dia boleh kenal nama kata sahabat sebut dengan mana sungguh apa pada yang belakang tu. Ya, buka otak ah. Belum pada dia mengaji gitu ya. Ngaji terjemah, ngaji terjemah gitu. Tapi nak kenal benda sungguh pada yang Mekah. Tu. Adam dengan mana apa? Dengan mana tidak ke tiada? Nafiyu dengan mana apa? Tu dia berlaku. Dengan sebab dia jadi tercelak mata orang. Tercelak mata ulama. Ulama kita Jawi ni lah. Tu. Tak kita kena kutip mai hok demo dah. Tak ada puas dah. Demo-demo naik siap dah. Kita nanti nak belah ya. Kadang-kadang demo koyak siap lah. Demo dulu nak boleh naik ambil stay-stay tu. Bakaran banyak. Kita dah makan wah hok siap dah. Tu pun malah nak koyak lagi. Ha, dia kata sabit pada zat, sungguh di zat. Selama ada zat, selama ada zat. Ha tu, selama tu dia moleknya aku dua tu kita bulat lah. Selama ada zat. Ha, kalau not we ada pun tak ada apa, tapi kena tanggung we molek. Apa selama-lama. Ha, gigotlah selama-lama tu jadi abadan-abada gitu, seliru-keliru pula. Selama ada zat, yakni buat gitu. Betul selama ada zat. Yakni sifat yang bangsa menunggu akan diri zat. Sifat yang bangsa menunggu akan diri zat. Selama zat itu, selama zat itu didapat, selama zat itu didapat, nascaya sabitlah sifat wujud itu pada zat yang tersebut. Sabitlah sifat wujud itu pada zat yang tersebut. Kalau tidak didapat zat, kalau tidak didapat zat, nascaya tidak sabitlah sifat itu. Nascaya tidak sabitlah sifat itu. Orang panggil dia ada, ada dua. Dia tak ada, tak ada dua. Kecek lagi tu. Kecek bahasa mudah-mudah. Bila ada, ada dua. Tak ada, tak ada dua. Tu. Bila kita mendapati zat, sabitlah wujud situ. Selama mana didapati akan zat itu, wujud pun sabit situ. Tak pergi ke mana dah, dah tunggu situ. Buk ni dapat tak? Nampak tak? Nampak, duk ada. Kita kata ada. Bok ni didapati, kita nampak bok. Selama kita dah nampak bok, wujud dah situ. Selama bok ini masih didapati lagi, didapati lagi, wujud pun sabit situ lah. Kalau ada, ada dua. Kalau tak ada, tak ada dua. Dia tunggu diri. Itu sifat yang bahasa sebut. Bahasa sabit pada diri zat. Nampak tu dah? Ya go eh. Padahal
tiada dikeranakan dengan satu kerana dengan satu sifat yang lain. Ada satu kerana lah tu, ghairu muallalatin bi illatin tu. Padahal ini, padahal sifat itu jahat pada kata sifat tu. Padahal sifat itu, sifat yang sabit pada zat-zat itu, padahal sifat itu tiada dikeranakan, tiada disebabkan akan dia, akan sifat itu. Tak dikeranakan akan sifat tu dengan satu sifat yang lain. Itu orang panggil dengan satu kerana. Kecek dalam bahasa kita. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tidak disebabkan sabit sifat tu, tidak disebabkan dengan sebab satu sifat yang lain. Dok, tulis itu, satu sifat yang lain. Ha, tu. Tulis kata yakni kita boleh mengerti akan wujud itu bukanlah kerana ada sifat yang lain, dan bukan dengan sebab ada sifat yang lain. Bahkan dipaham akan wujud itu apabila mausub itu ada. Apabila mausub itu ada, tidak sama dengan kaunuhu qadiran masalan. Tidak sama dengan kaunuhu qadiran masalah. Kerana kita boleh faham kaunuhu qadiran itu kerana kita faham akan sifat kudrat terlebih dahulu. Maka kaunuhu qadiran itu dikatakan sifat yang dikeranakan dengan satu sifat yang lain. Ni kecek lagu ni tu pahal tu. Kecek kata nak bina di atas pendapat ulama yang mengisbatkan han dah ni, mengisbatkan ahwan. Masalah wujud dikatakan han nafsiyah, masalah kaunuhu qadir dikatakan han ma'nawiyah. Sama-sama han berlaku, cuma masalah nafsiyah ghaira mu'allalatin bi'illatin. Adapun kaum ma'nawiyah mu'allalatan bi'illatin. Ha, gitu ya, gitu ya. Allahu akbar. Tak ada apa kita ngajak ke kampung ni, sini-sini lepas-lepas pun tak apa dah. Malaikat ada seorang dua orang nampak cerdik, dia tanya juga, ha, jawab dia. Kalau tak ada jawab apa, apakah ada senyap itu ngajak. Yang penting kita ni reti ada barang apa ni. Dalam kedai kita barang kena cedek, orang beli tak beli suku. Yang penting bila dia tanya orang, hei pamper ada tak wey? Orang ada, orang tua ke budak? Orang tua lah, orang ada. Dia ada berlaku. Ha, tu kedai je, cedek, kena cedek berlaku. Aku tu. Ni nak cedek barang garis sakai je. Pada proses orang kata, tak ada orang beli dari kampung ni barang lapis tu. Tahu di mana, yang mari cuang-cuang tu. Kita orang ngaji ni, ngaji kalau kita jauh-jauh je dia. Orang kampung mungkin tu, ngaji kita arak. Bodoh, nak buka kedai ni bodoh, tak usah buka.
Ngaji Qur'an pada ada awak ngajar-ngajar Qur'an orang tua. Lo lemahnya semangat, semangat renah. Buka kedai ibarat lu aluk cing saja, nak jual cing saja ya. Oh badai dah yang kata tadika budak-budak tadika jual cing jadi. Ai batu. Ah ai batu sikit. Kepuk-kepuk lagi. Tepung tu, tepung budak tu, tepung tu. Oh, banyak kara dah weh. Tara tadika tu kena banyak kara dah jual. Dok bodoh juga, dok ponok ni bodoh. Ah, tak boleh. Hemoh ni kena tinggi. Hemoh kena tinggi. Kena banyak kara kita cari. Ah, kena banyak kara. Supaya gisap pampla tu kita cole, mutu cole kereta cole, mucil cole kita nak ambil ikan risap pampla ambil mari jual dekat kampung ni. Kena cari ikan banyak karo, ikan kemung, ikan besar-besar kena ada juga seekor dua. Jangan dia kata oi kampung tak makan ikan besar. Pada ikan kemung gitu ya. Ah mung tahu di mana tadi orang tanya mari. Lah ikan kemung saja ya, kaya-kaya sikit dah. Dia buka cole tengok. Ikan kemung saja. Ikan lain ada lah kan. Seorang dua sepi-sepi je ada. Berarti kena cedek juga. Tapi yang yang ada beli ikan besar saja. Amor ikan besar hok mahal-mahal saja. Maka tak laku terpaksa. Kena tengok ikan apa enggak. Yang buat ikan kelihatan. Buat kelih ikan besar-besar saja. Allah. Ikan apa mari buka tengok. Besar. Katuk. Seorang lagi buka. Oh besar, kata tak ada biar beli saya bu. Sebenarnya saja ikan kita buruk. Ngaji kita besar semata-mata. Sore-sore ya Allah yang tak besar-besar kita arak saja. Hadis 40. Ah, tak apa lagi, hal tu lagi 40 tu. Tu. Duk ngaji kita tinggi-tinggi. Sesuai kampung tak ada biar beli benda tu. Klik sungai kan duk baca Musalib Haridah ya. Hak tu ikan kemung ya. Yang penting kita kena ada semua. Tu kena ada juga sikit sekarang. Kepoh sikit, udang sikit, sutung sikit kena ada wey. Nak jual cule ni. Yalah tak? Heh. Tu dia. Lebih lagi duduk di sapang peladah. Dalam ni sapang peladah. Aduh, lepas tu buat kelih ikan lelak. Ya Allah, ya Rab. Habis itu. Habis. Kata Musannab rahimahullah, padahal tiada dikeranakan dia akan sifat-sifat tu. Tak dikeranakan, tidak disebabkan dia tu dengan satu sebab, satu kerana yang lain, satu sifat yang lain dah. Tak sama. Dia kecek lagu ni untuk nak menolak keluar sifat maknawiyah. Kerana sifat maknawiyah itu nak isbatkan dia kena reti kudrat dulu. Bila reti kudrat, retilah kau nuhuka diran mari. Tapi sifat wujud tak ada kerana dengan apa-apa. Bila dapatkan mausuf, getilah dia. Bila ada mausuf, getilah dia. Itu ya. Tu. Tapi kau nuhu koridan, bila ada mausuf, tak geti dia lagi kalau tak geti kudrat. Ha, gitulah. Apa tak? Habis itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Dalinnya tengok Allah mana-mana dalinnya dalin sifat wujud dalin gapo dalin sifat wujud dalin dalin akli ni dia tak bawa dalil akli dah kita ni dia pakai dalin ayat Quran semata. Tu tak apalah kita duk mengaji maka saya pun tak sewa tu baik dalil akli dah lah kita ni ni kerana akli tu mada dengan kita lain-lain lagi banyak perkara kita pakai nak baca untuk ambil ayat Quran ya. Dalinnya dalin bagi apa
bagi sifat wujud. Dalil Quran yang menunjuk kata Allah tu ada sifat wujud. Ha, gitu lah. Dalilnya dalil yang dinakal ambil daripada Quran yang menunjuk bahawa Allah itu ada sifat wujud ialah firman Allah. Firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kena, Allahul ladhi khalaqas samawati wal ard. Wal arda. Ayat apa, surah apa, tak tahulah ni. Surah Sajdah pun ada. Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Mujo ingat. Apa tu kita telah dengan orang muju apa? Surah As-Sajdah. Kemungkinan ada lagi ayat-ayat surah yang lain. Kerana walik ke ayat-ayat gini ni Allah Ta'ala nak royakkan cipta air dia tu tak? Bukan di ayat tu saja tak rasanya ada lagi tu. Allahul ladhi, bermula Allah itu. Itu mubtadah. Bermula Allah tak ada boy. Kita pakai baca terjemah dia tu. Artinya arti firman Allah tu. Artinya arti firman Allah Taala. Allah Taala kata gitu, apa arti dia? Allahu, bermula Allah Taala tu. Allah Taala zat yang wajib al wujud tu. Allah tu kena ke zat tu, nak di zat. Allah tu satu nama bagi zat yang wajib al wujud. Bermula zat yang bernama Allah itu. Ha, tu tu hewayat ni, tu hewayat nama ya dah. Kalau dia tak hewayat nama, kita tak tahu kata nama ni kena ke Allah. Hanya boleh fikir kata ada tuan yang buat tu ya. Nama apa tu yang buat? Tak tahu. Ni hewayat ni, hewayat tak apa. Bermula zat yang bernama Allah itu ialah, atau bermula Allah, bermula zat yang bernama Allah itu ialah allazi, ialah zat yang, ialah zat yang khalaqa, yang menjadikan iyo. Kena kata takdir iyo mengilah moga dalil khalaqa ada fa'il mustatir tu. Ialah zat yang menjadikan iyo, iyo zat, iyo Tuhan yang tu. Tuhan yang menjadikan iyo, iyo Tuhan. Menjadikan akan tujuh petelur langit. Tujuh petelur langit, tujuh lapisan langit. Petelur-petelur ni. Lapisan. Bahasa Melayu dulu petelur ni. Maknanya lapis, lapis. Tujuh lapisan langit. Tu Tuhan buat tujuh petelur langit. Ya royak kata ya buat. Kita berime. Duk jenguk atas tu pun, kau dah tengok atas tu je. Atas langit lapisan yang ketujuh tu tak tahu, tak pasal lagi. Tapi ya royak kata ya buat tujuh lapisan. Boleh geti kata ada tujuh lapis. Yo dalam ayat Quran ni as-samawat gitu ya dah. Dia tak ada ayat kata tujuh ke lapan, dia kata segala langit-langit. Ayat lain pula mengidu ayatnya kata ada tujuh. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ayat lain dia kata. Tuhan yang menjadi tujuh lapisan langit. Maka geti as-samawat sini tujuh. Maksudnya kita pun ambil maksud mari. Menjadikan tujuh petelur langit. Wal arda, dan tujuh petelur bumi, dan ini atau pada langit, atau pada langit. Menjadikan tujuh petelur langit dan tujuh petelur bumi, tujuh lapisan bumi. Bumi ni pun tu hebat tujuh lapis juga. Tujuh juga bumi pun. Sama-sama tujuh. Langit pun tujuh, bumi pun tujuh. Tapi langit tu ibarat dengan jamak as-samawat. Cuma bumi Allah Ta'ala ibarat dengan mufrad. Tak ada kata wal-aradhin. Tak ibarat dengan jamak. Ulama makia ganuk Allah Ta'ala buat. Padahal sama-sama tujuh lapis belakang. Langit pun tujuh, bumi pun tujuh. Tapi masalah langit tu ibarat dengan jamak. Tapi masalah bumi tu ibarat dengan mufrad.
Oh, ulama fikir, jawab mari ulama kaji. Oh, hikmatnya kerana as-samawat ni tujuh petolong langit ni sungai-sungai jauh sosok. Satu langit kepada satu langit 7500 tahun perjalanan ni. Sosok tu. Maka sungai tu tu nampak nampak orang panggil nampak cerak-cerak lalu dah. Kata lapih-lapih. Maka ibarat dengan jamuk sebab dia nampak nyata-nyata kata berlapih. Tapi bumi ni ni tujuh sungguh tapi rapat-rapat-rapat. Sehingga bila tengok dengan cara zahir nampak sepeso ya. Maka so pakai ibarat dengan mukrat. Tu ya. Nampak tak? Ah tu. Habis itu. Pada tujuh juga. Berarti ibarat kena baca molek menjadikan tujuh petala langit yang kata dan bumi. Dan menjadikan bumi tak? Menjadikan tujuh petala bumi. Tujuh lapisan bumi. Ialah juga Allah yang menjadi. Ha, bumi ni nampak mudah bumi. Itu ada. Habis itu dalilnya kita duk kaji dah dalam Aqidatul Awam. Rojak dengan lah. Malah nak sebut dah. Tarjah mila murajah tu. Hak tu kia ku akah. Mari sokong ayat ni dah ni. Tu ayat ni mari sokong akal, akal mari sokong ayat. Sekali nakal dengan akal gi sekali orang panggil. Tak ada bergadah dak gi sekali sekali sekali. Habis itu. Ada tu hai weh. Ada tu hai. Tu. Telek mata mak tu gagak-gagak kok mata nampak trik mata. Begai boleh trik mata stoko. Tahulah kata mari di mana trik mata ni. Mari di mata lah. Tak kaya ping mari sendiri dia lagu. Lepas tu sapu ke tepi bibir tu. Seng alia basi. Mari mana alia basi. Ada tempat mari belakang. Dulu tak ada tapi baru ada. Dia mari mana tu? Ya ada tu. Tempat mari dia tu. Wahakaza. Langit dan bumi pun seperti juga. Habis itu. Dan lagi firmannya. Firman Allah Ta'ala. Ada alih lagi. Kuat lagi. Tu. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Yang menunjuk kata dia tu ada. Tapi hok ni ni Allah Taala buat tanya ni. Tu dia kata kena afillahi syakun afillahi syakun artinya arti firman Allah itu Allah kata kena adakah syak pada wujud Allah fillah tu khabar muqaddas syakun mubtada muakhad kiamari. Salah tu adakah ragu-ragu itu adakah syak itu sebab tu musanna ya ambil syak mari dulu tu kenapa kan syak kun tu mubtada sebenarnya duduk belakang adakah ragu-ragu itu adakah bermula keraguan itu adakah ragu-ragu dan wawih tu ada pada wujud Allah adakah syak pada wujud Allah. Adakah pada wujud Allah itu syak lagi? Tak ada. Tak syak dah. Tak syak dah. Orang panggil izib faham ke apa? Izib faham ingkari. Orang panggil. Tanya tapi dalam keadaan itu nak menolak, nak ikah. Tak syak lagi ke pada Tuhan ada? Tak dah. Afillahi syak. Afillahi syak. Adakah pada Allah Ta'ala itu syak? Hasininglah. Ulama waktu baik segala sifat 20 mari duduk sini juga bukan kau dah wujud saja. Ni musnah kita ambil ayat Quran hari ni mari buat dalil wujud padahal dalam kidam pun ada ambil ayat ni boleh ambil ayat ni juga cuma semakan hak dia nak ya Allah Ta'ala kata gitu ya afillahi syak. Tu. Adakah pada Allah tu syak? Pada Allah tu pada gapo? Pada zat Allah. Tak, bukan maksud tu. Filah ai fi wujudillah. Pada ada Allah. Bukan ada saja, pada kidamnya,
Sebab syak ni tidak ada belakang pada segala sifat. Tak syak sekian pun. Wujud dia pun kita tak syak. Sedia dia pun kita tak syak dah. Bakar dia pun kita tak syak dah. Kekal dia pun kita tak ragu dah. Semua tu kita yakin segala sifat Allah Ta'ala. Ya mari afillahi syak afi wujudillahi syakun afi kidamillahi syakun afi baqaillahi syakun afi takhalufihi lil hawadits syak afi wahdaniyatihi syak afi qudratihi syak afi iradatihi syak afi kalamihi syak afi samihi syak afi basarihi syak la syakka la syakka fi syai'in min zalik. Tak ada syak sekarang habuk. Nampak dah? Kalau gitu ayat ni so tu boleh waktu baik berlaku ayat afillahi syakun ni. Bohke ayat ni wak dalil kata kena ngaji sifat 20 ni. Tu dia. Pamu sana kita boleh look kecek sifat wujud dah. Ha, wujud penting sekali ya. Ambil hak ning mari buat dalil wujud. Artinya adakah syak pada wujud Allah? Pada ada Allah? Ni orang panggil istifham ke apa? Istifham ingkari. Kena mengaji pula lah ilmu ma'ani. Masalah istifham. Istifham. Habis itu tu orang panggil istifham ingkari. Yang ni tidak ada syak lagi. Tu mula-mula syak juga. Misalnya kita kata anak kita, kita tinggal lama dah, kita bersetubuh dengan bini kita, lepas kita pergi tinggal lagi lama bertahun-tahun, klik mari bini kata abang adik perut besar dengan abang ni, hai mula syak lalu kita. Tu lepas tu kita tak tak nak percaya anak kita ke tak. Lalu tu bini pun senyap lama. Lepas pada beranak, bini ambil darah gitu, DNA. Maka DNA itu baik, DNA anak kita kena kepada DNA kita dah. Berartinya sungguh. Bini kata, ada kepada anakmu ni syak lagi? Tanya awak, tanya pada anak ikar. Ada ke syak lagi? Tak syak dah ni. Ni. Saya kata gitu. Syak lagi ke pada keadaan budak ni anak mu? Lah. Tak percaya lagi DNA ni. Tak boleh tiru DNA. Bijak Allah Ta'ala. Masya Allah. Kebijak ke Allah yang orang lah ni yang boleh tahu. Orang dulu tak tahu. Masalah DNA ni. DNA tiap-tiap orang akan berpanggil melalui nasab. Tak akan boleh tukar dah. 100 juta manusia dalam dunia ni tak serupa belakang dia. Tu. Bijak dah. Yalah tak? Bijak. Bijak tak bijak tengok ni. Ni jari ni. Ni. Boleh buat tanah kata orang tu orang ni. Tak panas sing. Panas sing tak panas. Tak panas. Mari. Ambil jari. Bom. Wak-wak apa? Tanda kata orang sikit-sikit-sikit. Boleh tanda kata orang sikit-sikit-sikit. Menunjuk kata. Ni tak serupa sahaja habuk. Jok daripada tu ada. Siapa kau orang yang akhir? Di umat Nabi Muhammad. Tak serupa sahaja habuk ni. Lain ni umat. Tak serupa. Ya naik lah dah tank. Naik muka. Tak suka saya apa. Masya Allah bijak. Tak tukar. Walaupun kemar dah tu baik mari. Supa muka daripada Zahir. Tak suka. Siapa yang sangat bijak begitu sehingga tak tukar dan sesak walaupun satu benda pun. Afillahi syak. Kena bermin. Kena tak bermin? Bermin cara kena tak? Ya.
Habis itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis. Tapi besar setara mana pun Allah Ta'ala, kalau tak ada Nabi Muhammad, kita tak kenal dia juga. Maka Nabi Muhammad ni kalau kira ni sebab kepada kita ke, dia kena puji banyak lagi kita. Kerana dia lah sahabat waktu kita boleh kenal Allah Ta'ala. Habis itu, yakni tiada syak seorang. Ini yang tafsir. Yakni ini tafsir yang menunjuk bahawa istifham itu ingkari. Ada yakni ni. Tafsir kata, orang panggil istifham itu ingkari. Yakni tiada syak, tiada ragu-ragu seorang pun pada wujud Allah Ta'ala. Tak ada ragu dah seorang pun. Seorang pun, yakni seorang yang dapat hidayah itulah. Ada pun tak dapat hidayah, duk ragu situ. Tiada syak seorang pun yang dapat hidayah tu. Tak ada syak pada wujud Allah Ta'ala dah. Tak ada syak dah boleh fikir, pecah mak. Oh, sungguh ada Tuhan. Habis itu, Masya Allah, Tabarakallah. Boleh tak gitu? Allahu Akbar. Meski mana, Tik? Ada pernah tanya? Hebat eh? Kenyata belaka dah. Nampak penuh dah tu kitab tu. Siap. Ming nampak duk luar-luar lagi tak apa. Nampak Ming. Anah nampak penuh dah lek ni. Dengan huacai ke apa. Pemuja buat huacai le. Buat huacai besar tu jadi cepat penuh lagi. Huacai marah. Dia. Yang penting tanda, insyaAllah demo tanam, demo tak sesah. Satu hari nanti demo tak akan sesah. Habis situ. Yang ada harap sangat di Facebook tu. Ada apa di Facebook, ada Facebook nak lom bila lagi. Tak ada tu Facebook lom. Page sahah dalam dia pun lom. Semua yang tercatat dia tu akan raib. Arti duduk di kitab ni selamat sekali. Tak boleh kitab lah selamat sekali. Tu selamat sekali pun tak boleh kena tepat lah. Tak tepat nak enak tu tak selamat juga. Cara dia. Nak pergi lagi ke? Kena ada dulu. Letih dah kena. Kau baca tak lewat kira. Baca je gis mata. Kalau pasal nak berhenti, kita nak berhenti. Teseng besar dah tu. Isyarat dah tu. Isyarat kata boleh juga. Tu. Itu biar. Enak? Tak apa dah. Allahu Akbar. Keduanya qidam, artinya sedia, yakni sedia Allah Ta'ala sebagai sedia yang zati. Kita katakan mustahin ia hudus, artinya baharu, yakni baharu Allah Ta'ala pada rekod yang akannya gitu wakilnya dak. Bermula makna kidam iaitu tiada awal dan tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Allahu Akbar. Kecek mudah-mudah gitu ya dah. Artinya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya tiada mendahulu akan dia oleh tiada. Tiada yang sabit ni orang panggil ni. Dalilnya firman Allah Ta'ala huwal awwalu, artinya ialah yang awal, yang tiada permulaan baginya. Yang tiada tafsir ya tu. Tafsir mana yang awal ya tu. Semula lah dah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'.
wa qalbi la yakhsha wa amali la yurfa wa du'a la yustajab wa nas'aluka 'ulman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana wa aminir rawati waghfir liwalidina wal ahli wal ikhwani wasairin khilani أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسماء صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا wa midada kalimati rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-khutri umsa wa zakat rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa arzukin kulla halalan daima نغضى بالخير ونقفى كل شر ربنا وأصلح لنا وأكر بالرضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة ومداد كلماته